Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Yon Seng Enterprise Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,300 hingga RM1,500 sebulan. The Animal Kingdom Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peruncitan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan dan allowance RM200. PGD Marketing Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja mahir dalam sektor pembuatan kaca di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Pang Yu Fat and Paul Pang Contractors Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM46.50 sehari. Botco Engineering and Construction Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM1,200 sebulan. Junda Realty Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. Jungko Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,200 sebulan. Urban Pro Development Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,200 sebulan. R&D Construction Stand Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,200 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman, MTJS Stand Berhad Sri Aman memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lingga, gaji RM46.20 sehari. Di Sarike, THP Saribas Stand Berhad Sarike memperlawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Pusa, gaji RM1,100 sebulan. Jawatan kosong di Sibu, Safari Health Reflexology Stand Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Sibu, gaji RM1,200 sebulan. PM Engineering Services Stand Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu, gaji RM1,350 sebulan. Seng Beefood Industries Stand Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan kacang soya di Sibu, gaji RM1,200 sebulan. Di Bintulu, Sui Ju Cocktail Shipping Stand Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pengangkutan di Bintulu, gaji RM1,200 sebulan. Jawatan kosong di Miri, Fudoba PLT Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,200 hingga RM1,300 sebulan. Lunghau Restaurant Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri, gaji RM1,200 sebulan. Bina Jaya Enterprise Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,200 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.